Tapi yang paling bagus adalah lensa. Eh, gitu salah gimana sih? Oke. Okay. Ya. Nah. Baik, yang lanjut. Nah, ngomong dah. Nah, halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai blessing people. Hai. Saya Yopi dan teman saya Nita. Iya. Kali ini kami ingin membahas frame-frame yang untuk muka yang lebar. Wajah lebar. Betul sekali. Kita mulai aja kali ya. Iya. Yang pertama itu ada frame stevia. Ya, dari stevia ini kita punya dua warna, satu dari warna gray dan satu black gold. Iya. Di sini ukurannya dia ada segi 8 dan kakinya ada beltnya ya, jadi nggak sakit di kuping. Dan dia juga ada nose padnya nih, jadi buat kamu yang hidungnya minimalis gitu, jadi dia nggak akan turun-turun ke bawah. Bisa dicoba mungkin? Oke, aku coba. Nah. Nah, next ada frame Lukas. Kita punya Lukas. Lukas, ini ada dua warna. Oke, yang saya pegang ini adalah warna hitam full ya. Dan sebelahnya adalah rose gold. Rose gold. Ya, mungkin seleranya yang gold gold, yang rose gold. Silakan dicoba. Nah, ini kita coba. Ya, hampir mirip sama yang tadi ya, stevia, cuman dia lebih melengkung di sini di bawahnya, sedikit lebih bulat. Dan sama dia juga ditambahkan belt biar enggak sakit di kuping. Heeh. Dan sama dia juga ada nose pad-nya, guys. Enak sih, nyaman. Mantap. Coba coba. Lanjut. Lanjut ada frame Quina. Nah, dia ada 3 warna. Oke, yang pertama kita review dari Wina dari Black Gold ya. Ya, lanjut. Dan ini yang aku pegang ini yang rose gold, kan saya sendiri. Warnanya cantik banget. Jadi ini cocok buat muka bulat. Ada ciri khasnya lagi deh, ada kayak bunga-bunga di sini. Jadi pembeda, jadi lebih unik kelihatannya gitu. Terus yang ketiga juga dia ada warna hitam bagi yang suka yang metalik-metalik atau yang suka warna hitam, biasanya sih laki-laki ya. Cocok, mantap, enak, nyaman, sama ada beltnya juga, dia lebih, bahkan lebih panjang dia sampai ya ini namanya apa, rambut apa tuh. Jadi nggak bikin sakit kuping kalian ya. Betul gitu. Sekali. Nah, next ada frame apa nih kak? Itu Luna Gray. Luna iya. Gray ya, sebelum kita udah pernah bahas, yang kita bahas lagi. Wah, lanjut, oke. Okay. Nih, jadi ini tuh bahannya gimana kak? Bahannya plastik dengan besi stainless silver beserta beltnya ya. Yang bikin unik tuh di sini ujung beltnya nih warna-warni kayak bendera Belanda. Ya, oke. Okay. Dan dia juga bentuknya sporty ya, enak buat berenang. Eh salah, buat olahraga. Apa yang main tinju? Lanjut. Lanjut ada ya, frame. Okay. Ini terakhir. Ada frame Linda Faro. Linda Faro. Ini masuk frame yang banyak dibeli juga. Karena dia bahannya tebal, jadi enggak mudah kokoh patah gitu. Iya. Ya, enggak mudah patah. Jadi dia ciri khasnya itu ada dua. Di sini dia depannya ada plastik, di belakangnya langsung besi. Besi. Iya. Ini yang bikin dia kuat. Sama nose padnya juga dia gold. Kita lihat di tangan. Iya. Nah, ini juga cocok banget nih buat muka yang kamu yang lebar. Kita saranin pakai frame ini. Betul sekali.
Baik, sebelumnya kita telah membahas beberapa dari frame-frame yang untuk cocok muka untuk muka bulat bagi yang wanita atau yang laki-laki. Yes, betul banget. Ada frame apa aja, Kak? Yang pertama stevia. Kita ada dua warna tadi, yaitu black dot sama gray. Gray. Cocok banget ya kalian yang bermuka bulat. Ya, lalu lanjut. Ada frame Lukas. Lukas hitam full lalu sama yang rose gold. Betul sekali. Lalu ada frame Linda Ewina Vero. Salah. Frame Wina, ya. Ada frame Wina. Dia ada tiga warna. Ada rose gold, black gold sama black. Black. Betul, ya. Ingat ya, ciri khas di sini nih. Ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga. Iya. Oke. Okay. Ada frame sporty, yaitu Luna Grey. Hmm. Betul sekali. Ya, lanjut. Lalu ada frame Indefo. Betul. Baik, bagi kalian yang ingin membeli frame-frame tersebut, bisa beli langsung di toko kami yang ada di Galaxy. Cuma berhubung lagi PPKM ya. Bisa beli lewat online di IG kami atau di Shopee atau market online yang lainnya. Oke. Ya, di IG kami di Kacamata Blessing ataupun Shopee-nya di Kacamata Blessing Pusat. Ya. Baik, saya rekomendasikan untuk kalian yang suka keluar malam atau keluar siang hari, yang di depan laptop seharian sambil main warnet atau depan banget. PC, saya rekomendasikan adalah lensa Blue Chromic. Ya, karena lensa Blue Chromic itu banyak banget manfaatnya, guys. Dia ada anti radiasinya sebesar 90%. Mantap. Jadi dia bisa menangkal sinar UV sebanyak 90%. Yes. Jadi buat kamu yang punya aktivitas banyak di depan laptop atau di luar ruangan, itu kita saranin pakai lensa Blue Chromic. Betul sekali. Nah, jadi itu aja rekomendasi frame-frame untuk muka lebar, dan jangan lupa di like, subscribe dan komen dan share ke teman kamu, dan pantengin terus YouTube kita karena banyak banget hal-hal menarik lainnya. Baiklah. Bye-bye. Bye-bye.